Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengklaim ikut mendorong hak angket kecurangan pemilu untuk segera dibahas di parlemen. PKB menyebut semua parpol di parlemen harus sepakat menggulirkan usulan hak angket, karena jika dari parpol koalisi Anies Muhaimin saja tidak memenuhi akan syarat menggulirkan hak angket. Fraksi PKB siap untuk mendorong mengusung hak angket ini. Sebagian teman-teman saya sudah bekerja dimotori oleh Mbak Lulu untuk menyusun beberapa substansinya. Dalam proses ini menjadi penting, kita belum ngomong substansi, belum ngomong apa, supaya memastikan misalnya teman-teman fraksi PDIP yang diinisiasi sebelumnya oleh Mas Ganjar, itu harus menjadi sikap resmi dari fraksi PDIP. Karena kalau misalnya ini baru dari pasangan 01 koalisi perubahan, tidak mencukupi nanti di dalam paripurna.